Halo teman-teman semua, selamat datang di saluran Jambin. Oke, pada kesempatan kali ini kita pengen nge-review figur baru ya bang. Ini figur eksklusif, figur normal tapi limited ya, bukan collab atau apa. Ini figur limited original dari Komoe-nya ya bang. Yang kedua ya ini ya, tentunya setelah si Crossell. Brandnya itu brand dari Let's Red ya. Jadi ya, kemungkinan nanti di masa mendatang bakalan ada figur limited original yang itu ya, brand dari Galatea, terusnya juga eksklusifnya juga mungkin ada kali yang original, ya kita nantikan saja lah ya bang ya. Tapi sebelum itu kita pengen minta maaf dulu karena baru bisa bikin sekarang ya, hujannya mulai sedikit mereda nih, jadi langsung gasken, terburu-buru yuk. Mana sih itu, oh ini story. Nah ini yang menariknya tuh dia itu militaris yang bakalan bagus kalau di duetin sama tim perisai ya. Jadi yang bisa nambahin perisai itu nih, makanya ada Aoi, terus ini juga nih Megan. Iya itu sih untuk skillnya Cetomate. Ini skill aktif siapa ya, ultimate-nya ya, bentar kita nanti sertain terus kita bacainnya. Ini dia Cat Missile, energi awalnya 50, menyerang target dan musuh yang ada di dekatnya, menyebabkan kerusakan besar-besaran. Wow. Dan dirinya sendiri memperoleh perisai permanen sebesar 25% dari kerusakan yang ada. Ini oke sih harusnya, karena memberikan kerusakan besar-besaran, jadi mungkin ini bakalan berguna kali ya untuk kedepannya ya, entah itu untuk TBT atau mungkin mode apapun. Terus upgrade efeknya sekaligus menggunakan torpedo cakar untuk menyerang sasaran di antara semua makhluk hidup. Claw torpedo itu, oh claw cakar torpedo apa, nggak tahu lah apa lah ya. Terus level 3 meningkatkan kecepatan serangan Anda sebesar 30% ketika Anda memiliki perisai. Oke. Mantap sih ini harusnya. Attack speednya berarti ini, kalau kitanya nggak punya perisai berarti attack speednya nurun lagi dong jadi normal. Harusnya sih gitu ya. Atau mungkin itu yang kita tangkep. Terus untuk pasifnya Dried Fish Killer. Pada setiap serangan supply keempat, dia menyerang target saat ini dan musuh yang berdekatan dengan torpedo cakar yang dikendalikan oleh perisai diri sendiri saat ini. Untuk setiap musuh yang terkena serangan tunggal Mivia, dia memiliki 50% kesempatan untuk menangani kerusakan pasif tambahan pada target saat ini. Berarti di setiap serangan dia yang keempat kali ya, jadi ada kesempatan buat mendapat kerusakan pasif tambahan mungkin. Terus level upgrade-nya level 2, pada awal pertempuran mendapatkan perisai permanen sebesar 520% dari kekuatan seranganmu sendiri. Berarti semakin besar base attack si Mivia ini, maka semakin banyak juga shield yang didapat ya. Menarik. Ini set itemnya kayaknya antara attack atau mungkin attack sama basic attack lah. Atau mungkin crit rate, crit damage juga oke sih harusnya. Ketika pasukan persahabatan, ketika sekutu selain Mivia sendiri menerima perisai, ada 35% kemungkinan mendapatkan perisai permanen yang lemah. Oh, jadi ini kalau misalkan si siapa namanya, Megannya dapat perisai gitu. Jadi si Mivianya ada 35% kemungkinan buat dapetin perisai walaupun lemah ya. Itu lumayan banget sih, karena kan setiap Mivia punya perisai itu ningkatin 30% attack speednya. Oke, kita langsung gaskan aja lah kali ya, daripada baca-baca terus. Kita perhatikan secara seksama. Oh iya nih, langsung dapat perisai. Ada tanda apa itu? Ada tanda koin dah.
Lampu merah icuk. Oke, gitu. Si anjing. Kagak fokus kita. Coba lagi. Yang keduanya. Udah gampang tuh nyari bintang tiganya. Kita pengen ngeliat lagi nih. Terus sama yang satu lagi nih, yang figur eksklusifnya tuh, yang kayak Makima tuh ya, bangke. Itu lagi ngeri, cok. Ini kayaknya untuk yang dua figur ini tim perisai semua kayaknya oke dah. Cocok sama Honoka mungkin. Yang setiap saat setiap kali ulti ya bisa ngasih shield atau mungkin pas ngeblok. Ngeblok. Tuh. Coba yuk. Cuman yang figur eksklusifnya kita belum lihat ya. Siapa tuh namanya tuh, lupa anjing. Set, perisai. Oke, dapat perisai. Nah, itu koin-koin apa ya itu ya? Apakah sebuah pertanda? Oh, serangannya pelan banget sih ya? Apa gara-gara pakai misail kah? Kita belum ngecek sih itunya ya, untuk serangan dasarnya cepat atau immediately gitu. Nanti deh kita coba translate lagi ya. Tadi belum sempet sih, lebih fokus ke ultimate sama pasif ya. Lagi penasaran, lagi. The last and only. Oke. Okay. Ngapain tadi kita pakai Riko bangke lah. Oke, okay, harusnya kayak gini lumayan cukup oke okay sih. Ini dapat perisai semua kecuali si AO ya. Oke. Ini harusnya sih ini kita review, bukan review lagi, di apa namanya? Dikaji sih ya ini ya. Biar enak tuh kita gacha dulu nanti kali ya. Harus dilihat nih. Oke. Kita penasaran sama yang tanda di atas itunya tuh. Di atas barnya. Oh, bukan tanda itu. Anjing, lampu merah koplok. Kok dilihat iya lampu merah anjing. Bangke, lampu merah, kita kira ada mungkin lampu merahnya memiliki arti kali atau gimana ya. Yang jelas itu kesan pertama kita sih ya. Oke, sini. Cuman kalau untuk sekarang nggak tahu nih dia kepake di mana ya. Kalau Crossell kan sekarang sudah mulai naik daun lagi nih bang. Banyak yang pakai Crossell nih di mana kemarin tuh bos Apokalips orang kaleng sarden tuh. Crossell gitu. Terus sekarang kayaknya ada deh yang pakai juga deh. Kalau nggak salah ingat ya. Semenjak Marie Rose keluar tuh, tuh naik daun lagi. Ada kemungkinan. Nah, ini dia nih si Makima nih ya. Aduh, mana kita belum translate lagi ini ya. Skill-skillnya bangke. Single target. Oke, coba kita lihat dulu. Kalau nggak salah inget sih dia itu ultimate-nya nih ya, semakin musuhnya sekarat itu semakin pedih. Kayak Balmun. Kalau nggak salah inget ya. Oh, musuhnya Noris.
Musuhnya Mpok Noris ya kayaknya tuh ceritanya tuh. Tadi ada si Mpok Norisnya di kerangkeng tuh. Oh iya sama nih. Di. Coto mate. Tadi kalau nggak salah ingat ya pas kita baca tuh skillnya tuh dia itu mengkonferensikan HP dia saat ini menjadi shield gitu tuh, setengahnya 50%. Tapi tadi kita nggak merhatiin bangke. Pas ulti kali ya. Tadi kita nggak merhatiin. Waduh. Anjing udah nggak ada lagi. Bangke. Ini kalau nggak salah inget sih ya si ultimate-nya Makima itu tuh dia konferensiin 50% dari HP yang dia punya sekarang gitu untuk jadi shield. Terus makin semakin sedikit darah musuh semakin pedih. Kalau nggak salah inget ya bang, lupa kita gitu soalnya. Oke bang, mungkin cukup sekian dulu untuk review singkat, padat, dan kurang jelas ini ya bang. Nanti kita mau gacha dulu si Mivia. Terus kalau si siapa namanya Makimanya dapat juga. Bukan Makima namanya, kita baru ingat Cecil anjing. Ya kalau si Cecil udah dapat sama si Mivia dapat, baru kita pengen itu lagi, lihat-lihat lagi ya. Nanti kita perjelas lah kalau kita mampu ya bang. Oke, terima kasih buat abang-abang sekalian sudah mampir ya, sudah menyempatkan diri kalian untuk nonton seluruhan Jambin. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa jadi referensi buat abang-abang sekalian. Amin. Jangan lupa like, share, komen, dan subrek ya teman-teman. Karena dukungan dari kalian sangat berarti buat kita. Sungguh, terima kasih. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.